raja lautan selatan. Dari apa yang dia terangkan pada saya, pada zaman dahulu, apa ni, nahuda-nahuda yang bawa batera Cina yang disebut Tionghoa cukup takut kepada kami. Dia kata, kerana mereka takut melanggar istana kami. Jadi saya tak tanya lebih dalam macam mana dia tahu istana kaca. Tapi saya berfikir kadang-kadang dia boleh dapatkan mesej ni melalui mimpi pada nahuda tu. Jadi melalui mimpi tadi dia berhati-hati. Jadi dia cerita dengan saya, kapal terbang ni